Kita awali informasi malam ini, pemirsa, pencari suaka semakin bertambah menuju ke tempat penampungan. Hari ini mereka dipindahkan ke kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Setelah melakukan beberapa kali mediasi antara para pencari suaka, pihak UNHCR serta Pemprov dan DPRD DKI Jakarta, akhirnya ratusan WNA di trotoar Kebon Sirih sudah dipindahkan ke kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya terdata sekitar 200 WNA asal Kebon Sirih. Nyatanya saat ini di tempat penampungan semakin bertambah. Hingga malam ini terdata ada 465 warga negara asing, baik dari Sudan, Somalia, Afghanistan, Iran, dan beberapa dari negara timur. Para pencari suaka belum ingin kembali ke negara asalnya, lantaran di negara asalnya hingga saat ini masih terjadi konflik dan peperangan.